Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Burhanuddin SE selaku Ketua Tanfizya Nahdlatul Ulama Kota Medan mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1440 Hijrah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, mengharapkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Wahai saudaraku, mari kita lupakan semua perselisihan. 01, 02, hari ini mari kita menuju 03. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang kita cinta ini. Saya atas nama pribadi dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Wallahu muwaffiq ila ma tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.